almarhum sudah selesai dikafani. Sekarang kita tinggal bawa ke musola untuk disolatkan. Belakangan Mas Adam jarang ngeliat Aldo deh. Ah, sibuk sama fotografinya. Wow, jangan manyun dong. Kamu harus support. Cowok itu paling suka disupport. Iya Mas, Sista udah support dia, selalu support dia. Ya, walaupun waktu buat Sista yang jadi korban. Hah, emangnya udah kangen banget apa? Apaan sih, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak RT? Dari mana? Tadi saya habis dari rumahnya Pak RW. Oh. Oh ya, Dam. Mama kamu tuh kemana sih? Kok jarang kelihatan? Mama lagi pulang kampung, Pak RT. Lagi nyekar ke makam kakek nenek. Kan mau bulan puasa. Oh gitu. I see. Nah, terus pulangnya kapan? Kalau soal pulang saya nggak tahu, Pak RT. Tapi nggak akan lama lagi kok. Alhamdulillah. Nanti perlu dijemput nggak ya? Jangan Pak RT. Kan saya juga nggak tahu pulangnya kapan. Oh gitu. I see. Saya jadi semangat lagi nih. Saya pulang dulu ya, anak-anakku tersayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I see. Suami saya bisa sembuh kan Mas Guntur? Sudah seminggu kayak begitu. Padahal udah saya bawa ke puskesmas, tapi nggak mendingan. Bu Ningsih, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Penyakit suami ibu ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang sengaja mengirim. Astagfirullahaladzim. Tolong sembuhkan ya Mas Guntur. Saya gak tega ngeliat suami saya sakit terus-menerus seperti ini. Bu Ningsih, saya malam ini akan menjaga di sini. Nanti malam saya akan keluar sebentar membeli obat-obatan buat jaga-jaga aja. Kalau takutnya panas Pak Mansur semakin tinggi. Ya sudah, ini uang pegangan buat Mas Guntur kalau mau beli obat. Ah iya, sekalian uang bayaran Mas Guntur karena udah ngobatin sakitnya suami saya. Iya. Bu Ningsih, lebih baik sekarang ibu istirahat. Makasih ya Mas Guntur. Pak, sehat ya Pak. Penting gue udah dapat duitnya. Guntur,
Jangan tinggalkan aku, Guntur. Siapa? Ada siapa? Guntur, jangan tinggalkan aku. Pelan dong, kasar. Bapak. Ada apa lari-lari? Ngapa tuh orang ya? Ditanya yang bener, ngacir baik, stres tuh orang ya. Iya, jangan-jangan dikejar setan lagi, Wis. Bisa jadi. Takut aja lo sama setan lo. Jangan nangutin dong. Mas, kenapa sih lari-lari? Bikin kaget aja. Kau udah pulang, bukannya tungguin Pak Mansur? Tadi aku nungguin. Ya, Pak Mansur meninggal. Hah? Meninggal? Jadi udah 3 orang Mas meninggal? Dan kamu tahu nggak? Tadi aku di jalan, aku kayak ada yang ngikutin gitu. Terus yang lebih parah lagi, aku dicegat sama hantunya Mansur. Oh, serem banget. Aduh Mas, udah deh kamu jangan ngarang, mana ada orang mati hidup lagi. Ah. Mana? Terserah kamu deh. Kau dapat duit enggak? Duit aja. Nih, kamu ambil semuanya. Aku mau tidur, aku capek. Mau Pak Mansur mati kek, mau jadi hantu kek, yang penting dapat duit. Buset, kampas rem lu abis apa? Nyolong aja lu. Ngapa lu? Aduh, Bang. Wah, bener-bener nih. Buluk-buluk. Aduh, begul. Ada yang minta tolong nih. Patis dan ceritanya ya. Suaranya di mana nih? Kebiasaan. Kalau kayak gini mah biasaan. Orang ada. Suaranya sih jelas banget ini. Yelah, bentaran kayak gue tenang gitu dagang. Susah bener dah. Kira dagangan habis, ada aja gangguannya. Cabut dah, daripada gue nemuin. Aduh, paham setan. Ini Mas buburnya. Bukan ini pasti. Hai sayang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalian kalau ketemu sama orang tuh kebiasaan. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Maaf ya sayang, abisnya aku kangen banget sama kamu sih. Kok kalian bisa di sini? Iya, abisnya kan aku tahu. Kamu kan selalu sarapan di sini nih makan bubur. Makanya aku kesini. Aku suapin ya. Gini ya nasib orang ketiga. Bentar. Sista. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adam. Mas, kita disuruh ngurusin jenazah Pak Mansur yang meninggal semalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu langsung ke sana ya, bawa mobil ya kalau bisa. Nanti Mas Adam langsung nyusul. Iya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania, maaf nih, aku ada orderan ngurus jenazah. Ngomong-ngomong kalian libur kan berdua? Ikut aja yuk. Aku sih yes ya. Tapi, gak usah bawa mobil.
karena jalannya ribet. Lagian gak terlalu jauh kok. Yaudah, yuk.